Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Tayyib. Sebelum kajian ini dilanjutkan, sekiranya kembali kami ingatkan kepada antum semua bahwasannya kita berada di majlis ilmu, yang mana majlis ini majlis yang mulia, yang banyak keutamaan-keutamaan dan fadilahnya, maka hendaknya diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik. Yang masih mengobrol, yang masih berbicara, yang masih sibuk sendiri, tolong para musyrif, para asatidah, untuk mengeluarkan santri. Dari majlis ini ketika memang tidak bisa dikondisikan. Tayyib. Mohon para asatidah sekali lagi untuk bisa menyeret ya santri-santri yang tidak bisa kondusif di majlis ilmu, karena tidak layak untuk berada di majlis yang mulia. Tayyib. Yang di belakang, mohon bila masih tetap di dalam masjid, maka hendaknya menjaga tata krama dan juga menghormati majelis ilmu. Taib abnaya talabah azani Allah wa yakum jami'an. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ia telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya, dari nikmat sekecil-kecilnya sampai nikmat sebesar-besarnya, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bermudharasah, belajar bersama, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan selalu diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertakaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib abna ya talabah azani Allah wa yakum jami'an. Sesungguhnya di antara peran-peran terpenting dan sebaik-baiknya amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saling menasihati, mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dan juga at-tahdzir,
memberikan peringatan terhadap yang bertentangan dengan hal tersebut dan segala yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga serta menjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Perkara al-ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu menyuruh berbuat baik yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, mendapati atau menempati kedudukan yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana para ulama menganggapnya sebagai rukun keenam dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada lima. Dan para ulama menganggap ini adalah hal yang keenam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengedepankan perkara ini atas keimanan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kita ini adalah umat terbaik. Kalau antum buka-buka kisah para anbiya, para nabi-nabi dan rasul, dari zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian ada di zaman Nabi Musa, ada di zaman Nabi Yusuf dan seterusnya, itu sudah banyak orang-orang yang mendahului kita, zaman mendahului kita. Kita adalah umat yang terakhir. Sudah begitu banyak kisah-kisah yang ada di Al-Quran menjelaskan bagaimana kehancuran sebuah kaum yang di mana kaum tersebut memiliki segalanya, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Di mana orang yang memiliki segalanya dari segi harta, keturunan, jabatan, bala tentara dan seterusnya, semua dia miliki. Tapi Allah binasakan dengan kesombongannya. Kita adalah umat yang terbaik, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hal ini, perkara ini ditinggalkan, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar, menimbulkan akibat-akibat yang sangat mengerikan. Berbagai macam bencana besar akan terjadi. Kejahatan yang merajalela, perpecahan umat, hati-hati yang mengeras dan bahkan mati. Jadi ketika melihat sesuatu kemungkaran dibiarkan, seolah-olah itu menjadi hal yang biasa. Kenapa? Saking matinya hati. Apa di pondok ini ada enggak hal-hal kemungkaran terjadi? Di dalam pondok ini aja banyak, apalagi di luar. Apalagi di luar. Antum semua mengetahui kejadian-kejadian
yang kami tidak mengetahui. Kenapa? Karena kalianlah yang mengetahui bagaimana keadaan asrama. Tapi sesungguhnya Allah masih sayang dengan pondok ini. Ya. Allah masih cinta dengan pondok ini. Sehingga apa? Allah yang membongkar kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di pondok ini maupun di asrama. Ya. Walaupun ditaruh CCTV ya di beberapa tempat ya, tapi tetaplah ya. Allah Maha melihat segalanya. Kemudian munculnya perbuatan-perbuatan nestapa dan semakin merebak luas vokalnya suara-suara kebatilan serta maraknya kemungkaran. Ustadz melihat data satu semester terakhir terkait dengan kasus-kasus yang ada. Ustadz perhatikan kasus-kasus yang ada, 90% lebih rata-rata kasus tersebut terungkap dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan ya kasus-kasus itu terungkap, dari pencurian ya. Dari kasus ya bullying ya, bully membuli dan kasus-kasus yang lainnya. Siapa yang mengungkapkan? Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kami akan membacakan, Ustaz akan membacakan keutamaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebenarnya ayat-ayat ini sering sekali disampaikan, sering sekali ya diucapkan, dan bahkan di antara antum mayoritas insya Allah menghafalnya. Keutamaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang pertama, bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian dan tugas agung para rasul alaihi wassalam, menjadi profesi dan tugasnya para rasul. Qala ta'ala fi suratin nahl, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tawud. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan apa? Sembahlah Allah. Allahu Ahad, hanya satu. Dan jauhilah tagut itu. Kemudian yang kedua, bahwa ia termasuk sebagai ciri-ciri orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Perhatikan, apakah kita di antara masuk di dalam ayat ini? Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang melawat, yang rukuk dan sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Baik. Ustaz berharap semuanya bisa mendengarkan. Yang tidur-tidur, kok ada yang tidur ini?
Bangunkan. Bangunkan. Enak ya, hujan-hujan. Di dalam masjid hangat. Di bawah tidur. Nah, setannya makin senang ini. Ya. Dini nabobokan, ya. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat kemungkaran dan kerusakan. Nah, apakah nauzubillah kita termasuk yang sebaliknya? Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melupakan mereka. Hati-hati. Ya. Nah, siapa itu yang lempar-lemparan tadi? Siapa? Ustaz Eman, siapa yang tadi lempar? Ayo, bangun yang lempar tadi. Bangun, ayo bangun. Bangun. Perhatikan. Ustaz masih sayang sama antum sehingga Ustaz tegur. Sekarang begini, kalau Ustaz biarkan hal ini, ya sama saja Ustaz membiarkan kemungkaran. Sekarang antum mau masih di sini atau mengharuskan keluar? Masih di sini. Tayyib. Peringatan pertama, ya. Tayyib la tajlis. Mereka telah lupa kepada Allah. Perhatikan. Kalau nauzubillah kita lupa dengan Allah, apa yang akan terjadi? Allah lupa sama kita. Ya, udah enggak peduli lagi. Karena kita pun tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Thayyib, tsumma ba'dahu. Ats-tsalits. Sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi munkar termasuk karakteristik orang-orang soleh. Antum kan di sini untuk menjadi anak-anak yang soleh. Sekarang apakah antum termasuk dari bagian yang soleh, ya, atau muslih? Qala ta'ala ismau. Ismau. Intabihu. Laisu sawa isma min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Yang bagian tengah hati-hati. Ustaz ingatkan terakhir, ya. Hati-hati anak kelas 3 mutawasito harus jadi kudwa hasanah. Ya. Hati-hati. Ya. Sebab sedikitnya antum menghancurkan teman-teman antum bisa jadi. Ya. Antum menginginkan sesuatu, kemudian ya, diproses, kemudian tertolak. Tertolaknya itu bukan tanpa sebab, bisa jadi sebabnya karena antum. Ya, hati-hati. Antum menginginkan sesuatu, kemudian tertolak. Tertolaknya bukan karena ya,
peraturan-peraturan, tapi karena antum, bisa jadi karena Allah enggak ridho sama antum. Hati-hati. Ya. Ini pengingat, ya, pengingat buat semuanya. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud, yaitu bersembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera kepada dalam mengerjakan kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Kemudian selanjutnya sangat banyak, ya, ayat-ayat, ya, hadis-hadis terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ada di antaranya bentuk dari kebaikan umat ini adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian betapa besarnya keutamaan penegakan perkara ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian selanjutnya keutamaan termasuk faktor yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Dan ini kita sebutkan tidak memungkinkan untuk semuanya keutamaan-keutamaan, ya, paling tidak antum semua sudah tersampaikan, ya. Pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan upaya memelihara 5 perkara urgen ad-daruriyah al-khams. Siapa yang bisa menyebutkan ad-daruriyah al-khams? Hibduddin, ya, menjaga agama. Wahibdul akal, menjaga akal. Kemudian jiwa, keturunan, dan hibdul mal, ya, dan harta. Dan seterusnya, masih banyak selainnya, ya, keutamaan-keutamaan tersebut. Bila perkara amar ma'ruf dan nahi munkar ini ditinggalkan dan panjinya ditelantarkan, akan menimbulkan berbagai kerusakan di daratan dan lautan. Amar ma'ruf, ya, dan nahi munkar antum tinggalkan, nauzubillah. Amar ma'ruf dan nahi munkar antum tinggalkan, nauzubillah, maka akan menimbulkan kerusakan di daratan dan lautan, bukan hanya di pondok aja. Bencananya bisa terjadi di daratan dan lautan pun bisa terjadi. Serta akan melahirkan berbagai konsekuensi yang serius. Di antaranya yaitu sebab akibat tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Terjadi kebinasaan. Pertama, terjadi kebinasaan dan siksaan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman di sini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan pelihara dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Nah, itu yang di tengah. Kum, ayah yang ngobrol tadi berdua depan baju merah. Nah, depan baju merah, depannya Wafi. Bangun, dua orang. Ayah bangun. Isma aja ya. Antum ngobrol sedikit, ya, lewat, ya, akan banyak yang terlewat. Coba tadi Ustaz menyebutkan ayat apa atau tentang apalah, nggak usah ayat, tentang apa. Kalau antum bisa jawab, ijlis. Apa? Mada? Kul. Cool.
Nah, level? Hibduddin. Mada? Isma. Mada? Mada takul? Hah? Khalas. Isma jayid, isma. Tayyib. Ini Ustaz membacakan ayat-ayat Allah, firman-Nya Allah. Ya. Ini setan lagi kepanasan ini. Ya. Karena yang diucapkan, ya, yang disampaikan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat antum supaya enggak mendengar. Kemudian dari Huzaifah radhiyallahu an secara marfu, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikannallaha ay yab'atsa 'alaykum 'iqaban min thumma tad'unahu fala yustajaba fala yustajabu lakum. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, hendaklah kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Atau jika tidak, nyaris Allah akan mengirimkan siksaan dan bahkan segera atas kalian. Sebab apa? Telah mengabaikannya. Kemudian kalian berdoa kepadanya, namun doa kalian tidak terkabulkan dan bahkan tidak dikabulkan. Muttafaqun alaih. Jadi kalau antum mengajukan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang ada tapi ternyata tertolak, itu bisa jadi sebabnya karena antum-antum ini. Ya. Padahal aturannya sudah sesuai. Ustaz, kenapa kok tetap tertolak, Ustaz? Allah yang menggerakkan hati-hati para asatidah sehingga tidak meridhoi apa yang antum jalankan. Gimana? Kalau antum ingin kum, ayo diri. Ayo, kum. Anta, lala. Wara. Nah, anta. Ayo, kum. Isma. Isma aja. Antum minta misalkan uang lebih ya kepada bagiannya, kemudian ditolak. Padahal masuk akal permintaan antum. Gimana, sakit hati enggak? Ditolaknya tersebut bukan karena apa-apa, bisa jadi karena sebabnya antum sendiri. Bisa jadi apa? Bohong. Ya. Mengada-ngada. Ya. Sehingga apa? Sehingga antum tertolak. Dan bahkan selama ini antum tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wal nahi anil munkar. Tayyib. Kemudian selanjutnya di dalam hadis, ketika Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha bertanya, anah liku wa fina salihun, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza kathura al-khabas. Apakah kita akan binasa sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang soleh? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, ketika keburukan telah marak. Depan antum jelas-jelas pelanggaran, melakukan kemaksiatan, melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan, tapi antum sendiri diam. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini buminya Allah. Ya. Ustadznya enggak ngelihat, tapi antum ngelihat, antum tahu, antum diam. Hati-hati. Meskipun antum mungkin ibadahnya rajin,
ngajinya banyak, hafalannya udah berjus-jus. Nah, yang pakai kacamata, kum. Lihat. Ya. Ayo, bangun. Kum, la. Sampingnya sebelah kanan. Yamin. Tadi antum pegangan tangan sama siapa? Ayo. Siapa sampingnya? Ayo, tadi sama siapa? Ayo, bangun. Salas. Isma. Perhatikan. Ini contoh-contoh yang udah ada di depan mata antum, kelihatan semuanya tapi tetap aja masih enggak perhatikan. Masih ngobrol sendiri, masih main sendiri. Udah mati hatinya. Astagfirullah. Kemudian selanjutnya tadi terkait dengan kebinasaan dari siksaan azab Allah Subhanahu wa taala ketika tidak al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ustaz di sini bukan ya. Ustaz enggak ada sama sekali bermasalah sama antum-antum ini yang berdiri ya. Ustaz enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah di antara kita, ya. Tapi di sini sebagai teguran, Ustadz masih sayang sama antum, sehingga ditegur. Ketika Ustadz sudah tidak peduli lagi, itu berarti apa? Ustadz sudah tidak sayang lagi. Kemudian tidak diterimanya doa. Dikatakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha secara marfu, muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum. Perintahkanlah oleh kalian untuk berbuat yang ma'ruf dan laranglah kemungkaran. Ini kemungkaran nih. Di majelis ilmu bercanda-canda, di majelis ilmu enggak perhatian, ini kemungkaran. Maka wajib untuk apa? Diperingatkan. Sebelum mengakibatkan doa yang kalian panjatkan tidak diterima. Udah lama-lama doa di waktu-waktu mustajab, udah capek-capek puasa untuk supaya Allah kabulkan doa-doanya. Semoga apa yang diharapkan berjalan, tercapai, semoga dimudahkan dan seterusnya, tapi tertolak sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama ustaz. Kalau antum tertolak sama ustadz, apa yang antum inginkan masih enak, antum bisa baper, ya, bisa terasa hati itu bergoncang. Tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang apa? Enggak ngerti kita. Tidak mengerti kita bahwasannya Allah yang apa? Menolak doa-doa kita. Kemudian yang selanjutnya, akibat dari tidak al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, munculnya kebodohan. Coba sekarang anak kelas 2 mutawasithoh. Yeah. Bahasa Arabnya udah seperti apa? Ya, hafalannya aja banyak yang hancur-hancuran, padahal 1 tahun aja enggak nyampe 1 juz. Ngapain aja selama di pondok? Ya. Munculnya kebodohan. Bukan ustaz mengatakan antum bodoh, enggak, tapi Allah ini yang menyampaikan. Lenyapnya ilmu, ilmunya enggak nyampe-nyampe. Terpuruknya umat dan tenggelamnya, ya, umat tersebut tidak berakhir. Cukuplah menjadi dasar turunnya azab Allah Subhanahu wa taala
kepada orang yang meninggalkan perkara amar bil ma'ruf dan nahyan munkar, serta para musuh Islam dan orang-orang munafik mampu menguasainya dan melemah kekuatannya dan berkurang wibawanya. Tayyib, nasma ilal adab. Baik. Kita lanjutkan. Baik, faedah sedikit. Pengingat yang masih ngobrol. Ada hadis yang agung. Di sini Ustaz ingin menyampaikan terkait baca doa setelah azan dikumandangkan agar mendapatkan syafaat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang setelah dikumandangkan membaca, ya dikumandangkan azan, ia membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma dan seterusnya sampai akhir, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mohon yang ada di masjid untuk bisa sekiranya diam. Yang tadi berdiri ya, bisa duduk atau sudah kabur. Taib, abnaya talaba azani Allah wa yakum jami'an. Al-alamah Syekh Hamad bin Atik rahimahullah ta'ala berkata, ismau sebab, ismau, khalas, ismau. Sekiranya ada seorang pria yang mampu berpuasa di siang harinya dan berdiri sholat di malam harinya dan bersikap zuhud terhadap semua perkara-perkara duniawi, ini bukanlah hal yang mudah. Namun bersamaan dengan itu dia tidak marah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak pula berubah raut wajahnya dan tidak memerah marah, tidak menyuruh berbuat yang ma'ruf dan tidak melarang kemungkaran, maka pria ini adalah manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling minim kualitas agamanya, dan pelaku-pelaku dosa besar lebih baik dibandingkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan ini. Maka dari itu ya, terkadang lihat, antum silakan lihat alumni-alumni Al-Irsyad, alumni-alumni yang sudah selesai dari pondok ini. Kualitas agamanya enggak ada apa-apa. Bahkan sholatnya ditinggalkan. Ada. Main musik, ada. Ya. Tidak menjaga aurat, ada. Ya. Jadi berandalan, ada. Ya. Dan pelaku-pelaku dosa besar itu lebih baik ya, dibandingnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di pondok ini dia tidak melakukan apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Dia membiarkan saja kemungkaran yang terjadi. Ini suara apa ya? Suara setan apa suara apa ini? Tolong yang di atas, yang di atas. Tolong suaranya. Ya.
Tayyib. Ustaz akan memberikan langkah-langkah al-inkar, tindakan mengingkari, dan al-amr, tindakan menyuruh. Langkah-langkah pertama, langkah-langkah untuk mengingkari al-inkar, tindakan mengingkari, dan al-amr, tindakan menyuruh. Sebagian banyak ada yang menanyakan terkait bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Ini jawabannya. Pertama, pengenalan. Ya, sesungguhnya seorang yang jahil, orang yang apa? Orang yang jahil, orang yang bodoh. Melakukan sesuatu disebabkan ia tidak menduganya sebagai sebuah kemungkaran, maka harus diberikan penjelasan kepadanya. Diperintahkan untuk berbuat yang ma'ruf dan diterangkan kepadanya mengenai besarnya ganjaran. Berlimpah pahala untuk orang yang melakukannya. Demikian itulah dilakukan dengan cara yang santun, lembut, dan kasih sayang. Pengenalan. Kita harus tahu, ya, sebagaimana tadi ya Ustaz sampaikan keutamaan-keutamaannya dan bahayanya ketika meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kemudian yang kedua, nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Ya, jelas. Membangun untuk membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah selanjutnya, menyerahkannya ke ahlul hisbah, yaitu bagian yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar sekiranya telah tampak sikap kedurhakaannya dan tak kunjung berhenti. Yeah. Untuk menyampaikan kebagiannya, jangan diam aja, sampaikan. Dan kemudian selanjutnya terus menerus berulang-ulang. Yeah. Dan tidak putus asa, yaitu apa? Menasehati, melaporkan. Karena sesungguhnya para anbiya dan rasul semuanya menyuruh berbuat ma'ruf, dan perkara yang paling besar dalam hal ini adalah perkara apa? Perkara tauhid. Dan mereka juga memberikan peringatan dan kemungkaran. Kemudian juga memberikan hadiah yang bermanfaat kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, ya, yang menjalankan larangan-larangan, ya, dan mendidik, ya, menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, pelakunya tersebut, yang menjalankan tersebut, untuk diberikan hadiah. Thayyib. Taib abna ya talaba azani Allah wa yakum jami'an. Sebelum Ustaz tutup dari materi ini, kenapa masih banyak? Ini suaranya siapa? Tolong yang ada di masjid ini, yang ada di masjid ini, untuk menghormati majlis ilmu, cek yang di belakang. Yang di belakang, perhatikan. Yang di belakang, mohon hormati majelis ilmu. Antum masuk ke dalam majelis ilmu. Dan ini untuk kita semua yang ada di masjid ini. Wahai saudaraku muslim, telah merebak di tengah-tengah kita virus keengganan dan penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena hal itu disebut sebagai mencampuri urusan orang lain, intervensi, atau dikatakan lemes. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman dan kurangnya keimanan. Dari Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ayyuhan nas innakum takra'una hadhil ayah, ya ayyuhal ladhina amanu alaikum anfusakum, la yadurrukum man dalla idah tadaitum, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innan nasa idha ra'aw zalim falam ya'khudhu ala yaday aw shakka aw ya'ummahum Allahu bi'iqabi min. Wahai manusia,
Sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberimu mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Isma'u. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia jika melihat orang yang melakukan perbuatan zalim lalu mereka tidak menghentikannya, nyaris saja Allah meratakan siksanya kepada semuanya, kepada mereka disebabkan sikapnya tadi. Kami ingatkan abnaya talabah azinallah wa yakum jami'an, saudara-saudaraku sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengenai urgensi amar ma'ruf dan nahi munkar dikatakan dalam Hasyiah Ibni Abidin, sesungguhnya siapa yang mengatakan fuduli, orang yang berbicara tidak karuan kepada pihak yang menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang kemungkaran, maka dia adalah murtad, keluar dari Islam. Dalam Ad-Dur Al-Mukhtar dikatakan dalam pasal fuduli, yaitu siapa yang sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna dan seorang mengatakan kepada pihak yang menyuruh berbuat ma'ruf, kamu fuduli, dikhawatirkan atasnya kekufuran. Hati-hati. Taib, semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang kemungkaran dan menegakkan batas-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada beberapa hal pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, saya banyak melihat kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan dan pembulian. Sebenarnya saya sudah punya niatan untuk melapor, tetapi banyak teman saya yang tidak setuju, bahkan saya akan dikatakan bocah cupu. Ini sama tadi dikatakan apa? Fuduli. Hati-hati, masuk ke dalam apa? Murtad, kekufuran. Hati-hati. Ya. Orang yang mengatakan tersebut menginginkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar tapi dikatakan bocah cupu, lemes dan seterusnya, ya hati-hati, masuk ke dalam kekufuran. Bagaimana Ustaz jika saya melapor tapi setelah itu saya malah mendapatkan bulian atas perlakuan saya, bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya ya, insya Allah ada tanggal mainnya. Kita akan buat ya, bagaimana ya penegakan ini benar-benar ditegakkan. Kalian bersama-sama kami, kita hancurkan mereka semua. Setuju? Ya. Ya. Wahai para pelaku maksiat. Nah. Insya Allah akan ada waktunya ya kita berperang. Ya. Insya Allah solusinya kita tunggu tanggal mainnya. Ya, kalian bersama kami, insya Allah. Semua padahu, bagaimana jika kita ingin melakukan amar ma'ruf dan wayanhauna 'anil munkar akan tetapi kita malah diejek sehingga kita merasa tidak tenang dan tidak nyaman Ustaz. Bagaimana solusinya? Pertanyaan yang berbeda, pertanyaan yang intinya sama ya dengan penanya yang berbeda. Layaknya yang di pondok ini adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Antumlah yang harus mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Ya. Insya Allah akan ada tanggal mainnya, kita buat mereka tidak tenang dan tidak nyaman di pondok ini.
ya. Bukanlah tempatnya di sini untuk orang-orang yang suka apa? Bermaksiat, yang membiarkan maksiat. Toyib. Assalamualaikum Ustaz, Afan mau tanya. Apa yang harus kita lakukan jika kita sudah menasehati teman kita akan tetapi dia masih melakukan hal yang sama? Taib. Sama jawabannya, kita akan berikan ya hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan buku panduan yang ada. Ya. Tinggal kita tunggu tanggal mainnya. Insyaallah taala biinillah. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mencuri secara agama dan kesantrian? Syukran. Jelas. Pencurian, kecurangan, ya, nyontek-menyontek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man ghassana bukanlah tempatnya di sini. Ya, bukanlah tempatnya di sini. Ustaz, tapi kok yang masih nyuri masih ada di pondok enggak dikeluarkan? Perhatikan, nanti kita akan sampaikan, sosialisasikan. Banyak antum semua tidak mengetahui peraturan yang ada. Dan intinya kita akan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi an munkar biidznillah taala di waktu yang tepat biidznillah. Bukan waktunya di sini untuk mensosialisasikan. Taib, waktunya sudah lebih dari cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk antum semua, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menegakkan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua dan kita menjadi umat yang terbaik binillahi taala. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.